bajunya ono di oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Harun. Sendirian cok. Oh iya Pak, saya si bersih ini, ini Pak. LCCK. Iya ibu anak-anak. Pembantu ibu baru. Ibu anak-anak nanti mulai tadi pagi jam 7. Elang Pak. Terus Feli. Kamera alat pembantu ibu baru. Feli juga begitu bergaul sama anak-anak itu. Kalau punya itu asyong-asyong-asyong begitu Pak. Saya bilang, Fer, jangan terlalu ke Fer kamu Fer. Kasih Bapak. Ini LCCK. Iya. Saya mau tanya tuh, kacung apa, ibu ini kemana? Nah ya itu, ibu ini kemana ya Bu? Mulai pagi tadi, ibu itu sudah diambil Pak. Biasa bawa tas dua. Sesi terakhir dari lomba. Nah ya tak tahu Pak. Sudah cerit komunikatif di. Oh gitu. Ya mestinya kan kalau sekian ini kan Bapak pulang kerja, mestinya kan ibu mesti ada di rumah. Mestinya kan menjadikan koki atau apa, menyambut suami kan begitu. Mulai jam 7 sampai malam gak datang-datang kan gitu. Iya. Gimana ini Cuk? Aduh kita ambil gendongan Bu Lapak kalau dengar Bu Lapak. Iya. Tiga tanggaan mungkin Ibu. Tak coba ya Pak Elvin dulu ya. Iya Pak. Bu. Gimana Bu? Assalamualaikum. Apa Pak? Pak Elvin malam. Ibu ada kemas belah Pak. Kenapa apa Pak? Mungkin Ibu saya tiga tadi pulang sampai belum ada Bu. Oh iya Pak. Tak boleh Pak. Iya. Tak boleh Pak. Oke. Bu, setelah bapak apa sih pak sambil kok rame, tak turun belah itu pak, ngomong sambil buat sampai kopi. Iya mestinya. Iya mestinya ibu, boleh aku mang nulis tekok kerja, rumah tekok kocok-kocok tekok tonggo, leh Ferry Iki saya ngumpulannya arek sing. Tiap hari berkumpul ambil anak-anak. Gak kurang-kurang Pak, sanggup sampai coprok kan nyadari anak. Ya biar kalau coprok nanti saya masang lagi. Coba iya, Pak Coba. Jika usaha keluarga ini. Kalau boleh Pak, mau ke bendina nyadari Pak. Ini mulai-mulai ini Pak ya. Tapi kok bubulannya loh Pak. Ponco ini kok metal-metal. Nanti pindikan barang sih Pak. Pak, itu loh Pak. Nah maksudnya kan ibu dan aku. Aduh lho Pak, mau sekolah kocokannya kaya ngono Pak. Ya lah ya mestinya ibu kan nakoni, sih biasa di petuk. Iya Pak, ngerti Pak. Bapak ini kan isu kerja. Iya, karena Bapak ini ya Cung ya. Iya Pak. Bapak ini masih nih mau macet totok mulai rumah. Yes, bilang seturu. Iya ya. Ini agak teduh di bawah beberapa pohon ringan di depan halaman kantor Badan Kurator Wilayah Pamekasan dengan Majorat Pamekasan. Salah ngomong lho Pak Citro si Pak Tee, kok kaku-kakuan ngeten Pak Tee. Iya iya. Ini lho Pak Tee, kok buka diri TV lho Pak Tee, wangkan sih. Kenapa lho Pak Tee? Oh Bu, ini Bu, saya kira ada apa kok rame. Saya kira ada pengadilan kerungu sampai jalan, ternyata aku kan. Iya Pak, ini Pak. Jadi saya ini kan tadi informasi dari tetangga, dari apa teman-teman, kalau Ferry ini terlibat atau apa kumpul-kumpul dengan ini Pak, saya jelaskan Pak. Nah, jadi kan tahu sekarang Indonesia itu darurat narkoba. Oke, Pak. Jadi kan tahu narkoba ya? Belum tahu. Narkoba itu tarik mulutnya Bapak. Oh, Bapak yo. Pertanda, pertanda. Bapak, Bapak. Narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang, Bu. Jadi mulai sekarang mari kita jaga anak kita. Kita ajak kita yang terbaik. Kebetulan saya tadi dari Kimang untuk ada rapat Bu. Rapat di luar tanahku banyak ada mana mana. Saya ingin tahu Pak. Nah, tolong diinformasikan kepada masyarakat Pak Nge terkait dengan penyuluhan narkoba ini. Ajak mereka teman-teman dan ibu suka ngerumpi. Informasikan kepada kamu yang tidak baik. Oh, kenapa Pak? Nah, kita ini kurang banyak itu sudah. Waktunya sudah habis. Ini adalah tampilan dari Kabupaten Malang. Seksi fragment dari Kabupaten Malang ini sudah mulai 2 menit yang 1 menit yang lalu.
dipimpin oleh atau dikomandan oleh adegan TNI. Ya, apa ini? Ada apa ini, Pak Yahya? Ya, ini Bu, apa yang dibawa ini? Nah, ini kan jelas barang-barang ini jelas merusak generasi muda. Generasi muda kalau dirusak seperti ini, bagaimana nanti nasib bangsa kita nanti? Kalau jahat seperti ini, saya jelas sekali. Mas ini kan mahasiswa ya? Bagaimana kalau orang tuanya Mas Seni tahu bahwa anak yang disekolahkan jauh-jauh di koskan di Kota Malang, sebenarnya apa Mas Seni ini? Ini apa? Ini bukan permen ini. Ya. Ini ada apa? Ikut-ikut. Ya, ini jelas ini bukan permen ini. Ketua tim, tolong saya dijelaskan ini masalah ada apa? Kok ikut-ikut kampung saya? Nah, ini Ibu. Pak Yoyo, selaku dosen, Pak Rudi ya toko. Saya juga sanggup tadi nih lihat disuruh pakai narkoba. Tidak mau ya. Bagus. Gini, sekarang ini kan memang betul bangsa kita sedang mengalami darurat narkoba yang begitu gencar pemerintah ini memberikan informasi bahwa jauh narkoba, kita darurat narkoba. Tetapi apa yang harus terjadi di masyarakat? Kemudian gimana peran kita? Khususnya sebagai KIM, sebagai lembaga layanan informasi yang harusnya ikut serta untuk menyelamatkan generasi bangsa seperti ini ya Pak Yahya. Ya, ini Ibu Banda, nanti ini saya selaku ketua PKK harusnya narkoba ini diberantas sejak dini. Misalnya diberikan penyuluhan kepada ibu-ibu BKT, yaitu bina keluarga balita, keluarga remaja, karena bentuknya kan seperti ya, ini Bu, ini bentuknya sudah macam-macam ini jelas. Bentuknya ada apa ini? Ini untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak usia dini, khususnya ibu-ibunya yang diberikan sosialisasi dalam bentuk pendidikan holistik ya Ibu ya, untuk Agar barang terlarang ini bisa sampai ke masyarakat dengan cara apa? Iya Bu Pajang, ini kan untuk penggunaan narkoba itu bisa direhabilitasi. Nah kebetulan di tempat kita ada tempat rehabilitasi. Betul, ini terobosan yang dilakukan, ada tempat rehabilitasi. Dan itu adalah hak pengguna narkoba yang telah menyalahgunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, mengembalikan untuk bisa hidup sehat bersatu bersama masyarakat, membangun bangsa ini. Ya, setelah ini kita kirim untuk Mas ini, kita bawa ke tempat rehabilitasi. Untuk Bapak ini, ya kita kirim ke tempat yang lebih bertanggung jawab untuk masalah pemulihan lebih lanjut. Jangan hilang ya Mas ya. Ya, mari Bu, ya, sekarang kita kirim untuk Bapak dengan Mas ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Stop. Pasuruan. Oh ini mbaknya. Wi. Nah, dia lagi. Pamite budal sekolah. Yang ini gak mulai-mulai. Duit SPP yang ngono wingi wis tak kei gak dibayarno. Kowe blonjo taman-taman tak bayar. Ini sore kasut ilang. Biasa itu golek nang karnet. Kayak itu tak golek ini apa apa ya gak ono. Kumpulan ambek gede-gede tok. Ngeluh perasaan anak situ iki. Apa itu?
perhatian keluarga. Iya. Terutama sekali paham. Perhatian keluarga itu sangat dibutuhkan. Wis ora sampe meleng wong tua saiki. Soalnya apa sampean wis kena aku. Pas pecandu lho, wis pecandu. Itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama anak bisa meninggal dunia. Yang kedua iso gedeng, iso gila. Terus ngomong-ngomong ya paling ringan akibat dari kecanduan narkoba itu anak bisa jadi bodoh. Sebenarnya bodohnya. Makanya hati-hati betul hati-hati ya. Makanya keluarga itu nomor satu benteng utama dari narkoba itu keluarga. Sama dulu tak? Lintas gini-gini itu. Sekali togo-togo itu loh. Terus gak karu-karuan. Nah makanya ayo saiki kita ribau kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mari kita jaga keluarga kita dari bahaya narkoba. Ini rutin dari TVRI yaitu Rina Bali. Keempat sudah berakhir. Nah ini nunggu pengumuman. Nunggu pengumuman kita umumkan. Tapi sampai babak ketiga. Ya, nah. Nilai akumulasi babak 1, 2, 3. Sampai babak ketiga. Ya. Mangga. Aku tak layu. Tak maca. Baik, pemirsa kita akan melihat terlebih dahulu nilai peserta ini mulai babak 1, 2, dan 3. Kira-kira siapa yang unggul sampai babak ketiga? Oke, Telokom Mas dengan total 216,90. Yeay, 216,90 Telokom Mas. Tretes Taman Wisata 233. Simpanggur 200
9,90. Dapat nama yang unggul adalah Retes Taman Wisata. Gerangan yang berhak nanti juara satunya untuk menuju babak final tingkat jawa timur. Berapa bisa naik karena berkait duit ya, baik Jakarta. Sementara kita akan mempersilakan dewan juri untuk bersidang untuk menentukan siapa yang akan menjadi jawara.